Setelah Memet sang libero akan jawab. Wahyu nambah. Setelah pertama ada serangan toke bola kuning terjadi. Ade. Tinggi lepas. Semi back. Dan satu di tinggi. Wede. Bawa tiga angkat. Tiga. Tinggi Evan di sana selain delapan bantu. Wasit dipimpin langsung oleh Ihsan Fahmi dari Kota Bolang juga. Tadi anak muda bertalenta luar biasa yang masih duduk di bangku SMP ya. Juga Rekhat brothernya dari saudara Ojoy, sama-sama anak muda ini dia tantang. Fokus sudah lepas. Bola pertama dari Slam Memet sang libero akan jawab. Wahyu nambahnya. Loncatan yang tinggi luar biasa, sebleker yang masih ore. Poin kembali mengawali angka di set pertama 1-0. Rambut pirang, rambut yang menyala, GBLA, Gebelora, Bandung, Lautan Api. Pas bola pertama ada serangan toke, bola kuning terjadi, Ade. Wah, pukulan yang bersih tanpa noda. Bagaimana dihasilkan dari spike yang keras. Sang eksekutor bola-bola cepat, bola-bola kuning, Adit namanya. Ladiat Seradira Bosok. Pemain pendekar Subang, sang center turun tangan ke belakang, bola pertama bergelincir. Hey, hey. Alamat palsu yang kau berikan Memet sang libero. Kiriman Anda gagal kali ini. Tidak sampai ke sang center pengendali permainan daripada Putra Gor Elvan namanya. 2-1 bagaimana Dera? Timbang-timbang ayo nervous sebuah belakang bola pertama dari Surah IP. Satu angka tinggi Elvan bisa masuk baik dilakukan tidak sempurna. Satu angka tinggi lepas. Semi back. Wow. Bagaimana Ilandia, pemain yang fenomenal menunjukkan kelasnya. 3-1. Ojoy belum loncat nampaknya. Dera lakukan sebuah pas belakang ada IP di sana tertembak tertusuk tajam. Ada IP di sana yang cukup tenang sekali. Bagaimana break. Tidak dipukul nampaknya ada serayapan di sana semi back. IP nampak lepas belakang sini dari serayap toge. Ojoy. Bagaimana ada penonton bilang Joy di lawan? Joy, aku padamu Joy. Kira, bola pertama daripada sang libero angkat tinggi bola semi back dari 3 meter. Pertahanan sulit untuk dikembalikan. Poin 2-4. Ada Surah Elvan. Bagaimana sang center kecil Mungil Azri dari Batak Silat? Perhatian Israel pun namanya Putra Gor punya Mas Semarang. Lawan sebelah belakang bola pertama di Jidan Triswaka angkat tinggi. Masih tercuri. Bola umpan yang terlalu dalam daripada Surabosok. Poin kembali 3-4. Bagaimana Israel pun di sana lakukan sudah. Bola pertama akhir togel. Angkat tinggi bola sebek. Wende. Tidak sempurna memberikan. Belum menemukan titik indah daripada permainan Ringgas sama Gedang sebagai squad kebanggaan dari tuan rumah. 4 sama bola pertama dari Jidan 1 dari tinggi Wendy. Wow, itulah dia penggawa yang berbahaya bagaikan harimau lepas daripada kandangnya. Satu gaungan yang cukup baik. Bagaimana Wendy kali ini siwan catat senada. Bagaimana timbang-timbang angkat lakukan seperhatikan saat konsentrasi maksimal Evan di sana pelabuhan terjadi. Wow, pesawat terbang lepas landas bagaimana air toke sebagai libero. Poin kembali 5 sama. Di sana ada Wendy, di sini ada Wahyu yang punya loncatan tingginya. Bola pertama dari air toke bosok dibendung dikancal dengan baik. Namun tertahan sekian di bilangan Anda dinyatakan pelanggaran terjadi. Poin kembali untuk Prika Selagedang 6-5. Nah dia adik kesayangan daripada Serahir Togel ada saudara Adit. Lakukan selepas sebelah bola pertama dari Surah Memet. Elvan di sana angkat tinggi bola sebaik dilakukan tertahan. Ada Seradera. Hey, Joy nampaknya bersibaku bekerja sama Joy. Aku sudah berjuang untuk poin namun ternyata apa daya tangan tak sampai Joy. Enam sama. Dika. Terima kasih Kang Yaman, luar biasa. Ini dia es jeruk peras, sosis bakar Kang Yaman. Oh, dicek. Ada di depan. Terima kasih. Angka tinggi Jawa, bola pertama tidak sempurna. Satu pertahanan Sra Jindan Ojo, Joy masih bisa. Bertahan kembali lawan serangan dari Sra Iki di sana berbalik badan.
kembalikan arah bagaimana pergerakan dari Putra Gor, cukup memastikan baik kembali 7-6. Oke, pertama Suraji dan serangan ketiga lakukan serangan spike parabol. Lepas dari kawalan bagaimana tidak tertutup begitu rapat para pemain Putra Gor. Dari belakang perhatikan sangat segentang fenomenal ini dia coy. Enjoy the man. Imbang di bang bola kemana diarahkan jumping dilakukan itu cuma. Bola pertama dari Bersaiki satu angkat tinggi Jawa. Pertahan dari Sahir Tauge 1-2-3 lepas. Jidan ada Memet awas. Hati-hati pergerakan Anda. Jangan sampai menyentuh net, pelanggaran terjadi. Poin kembali untuk Putra Gor 8-7. Hadiah Ipin. Ipin bontot bola pertama dari sang libero Akhir Togel. Jidan nampaknya pelan tapi pasti pergerakan yang cukup baik dari Sroji dan asli kot tak tanjung siang. Jidan lalu masuk Jidan ke sebelah serah Memet di sana sang libero akan elpan di sana Ipin. Apa dengan bola melayang-layang tinggi jatuh tiba meyakinkan bagaimana coy menyelamatkan bola 1-2-3 lepas sang sebibi. Hey, Wendy, sebleker yang masih ori loncatan senadanya nampak daripada Sro Wendy. Cari celah yang kosong bergeser kanan kiri 98 berbalik angka Wendy poin daripada peringkat salam gedang tuan rumah. Angkat tinggi semi back dari saudara Ipin masih mengajar bola dari saudara Pirna Boso Wendy 10-8 nampaknya peringkat salah gedang bertengger posisi ternyaman poin pemimpin angka menuju tengah-tengah perjuangan set pertama. Mas bola pertama dari Sra Memet ada Elvan di sana angkat tinggi bola parabol dan dengan baik dari Sahir Toge 1-2-3 hajar terlalu pendek nampaknya dari loncatan Sro Tantan belum menemukan titik umpan yang indah daripada Sro Dera 9-10. Ada Sro Iki, champing dilakukan, bola berputar-putar namun tidak masuk nampaknya. Poin kembali Binda 11-9. Sang eksekutor Al Gojo berbahaya. Bola-bola kuing nampak dari tangan-tangan jahil dari Seratantan angkat champing. Pas belakang bola pertama terpeleset 1-2-3 bola poin Jawa. Wow, serambut pirang berbahaya bagaimana mulai memanas. Satu poin-poin angka mulai dihasilkan dari permainan indah variasi-variasi yang dimiliki oleh Putra Gor 10-11 Jawa. Setelah kau dapatkan dengan bersusah payah dibuang kau dengan sia-sia 12-10 Dera. Salah satu pemain Purdekar Subang inilah dia saudara Dera. Bagaimana sang center pengendali permainan dari tempat kebanggaan dari tuan rumah ada Elvan di sana bola tumpuk berbahaya. Satu kaki putih sama Memet angkat satu serangan dilakukan. Coy. 11-12. Kalem Joy belum panas. Elvan. Bola pertama dari Serahir Toge 1-2-3 semi back Wendy. Dibalas oleh seorang Wendy kesalahan yang buat oleh Sera Joy. Bagaimana 13-11. Bagaimana di penyebab sebelumnya Joy selalu memberikan permainan-permainan yang cantik angkat tinggi. Satu pukulan dilakukan dari Sera Ipin. Bentuk terganjal terbaca bagaimana pergerakan Anda poin kembali 14-11. Wendy. Salah satu pemain dari Kabupaten Subang, bagaimana serocatan tinggi pemain tarkam yang diandalkan satu angka di semi back. Wahyu nampaknya satu angka tinggi, cocok. Nah, masih bisa. Ada Abid di sana. Serangan tidak jadi daripada pemain Putra Gor. Ada berita serang dan tuan rumah berikut. Tidak. 15-11. 15-11 technical team out diminta. Poin-poin Anda mulai tercecer bagaimana Putra Gor. Mulai menemukan tempo permainan. Kadang-kadang dari skuad kebanggaan dari tuan rumah Brika Selagedang yang didampingi oleh pemain fenomenal luar biasa Ojoy yang selalu hoki dengan timnya. Ada Wendy di sana. Tidak masuk poin kembali diberikan untuk tim dari Putra Gor di set pertama 12-15.
Masih ada kesempatan untuk terus mengejar bagaimana Wahyu. Lakukan sesudah Wahyu. Oleh pertama akhir untuk ini salah 1-2-3 coy. Loncatan yang tinggi bagaimana jangkauan yang cukup leluasa dan saudara. Luar biasa belum nampak senyuman daripada coy. Singkang tanggal 16-12. Gladian Seradit. Sang quicker di tuan rumah. Ringga salah kedang punya angkat lakukan sesudah. Bulan pertama ada di serang Wahyu. Ada Elban di sana berlapung terjadi. Ternyata tumpah, tidak dapat terselamatkan, tidak dapat tertolong. Poin kembali bertambah 13-16. Dika, bola pertama yang tidak sempurna daripada Serjida. Sebelum 3 poin oleh para pemain dari peringkat salah gedang, terutama daripada sanksi terdera bosok. 14-16. Habis serah, Jidan kembali. Coy! Luar biasa dengan berbalik badan bagai ada spion depan mata. Umpan akurat daripada Serdina Bosok atas Joy Enjoy. 17-14. Berkali-kali dimanjakan Joy Enjoy oleh saudara Dera. Sudah seias kata bagaimana permainan indahnya. Selalu mencuri permainan-permainan daripada lawan angkat tinggi. Spike dilakukan. Wow! Akhir toke. Terpeleset, tergelincir, tidak sempurna. Untuk menyelamatkan bola, satu ganjalan yang tidak sempurna dari berakhir toke. 15-17. Ipito. Cukup itu. Mas belakang ada serah. Dera di sana Jidan. Belum nampak permainan skill individu dari pukulan kerasnya seorang Jidan. Pelan-pelan tapi pasti lemah gemulai buahkan poin untuk peringkat serang gedang. 18-15. Gladia saudara Jidan. Pemain muda yang bertalenta yang berada di Kecamatan Bandung Siang. Membuka membawa peringkat serang gedang untuk mendapatkan kemenangan untuk pertandingan di partai keempat ini. Kesini di lapangan untuk partai kelima. Pas belakang ada Elvan, satu angkat tinggi Ike. Berhasil penempatan bola, cari celah yang kosong, poin kembali berhasil ditambahkan untuk Putra Gor 16-18. Nadia Seraiki, kemana diarahkan tetapan yang begitu tajam angkat Cempe. Pas belakang ada Sera Joy Enjoy di sana Dera angkat satu dengan Wendy. Berhasil kembali pukulan dari Sera Wendy. Tama pun diganjal, tama pun diselamatkan dengan baik. Tama pun dikembalikan kepada para pemain diri Kak Selagedang 19-16. Tantang sang quicker asli lokal pemain yang menduduki Liga Selagedang angkat lepas poin jumping pas. Apa yang terjadi? Bola masuk ternyata intercept yang kurang baik dari para pemain Liga Selagedang. Pindah poin kembali 17-19. Inilah dia Serat Jawa. Pada diarahkan Jawa, serabut tirang angkat lakukan sesudah. Dahir toge di sana berika salah gedang. Libero yang tidak pas pada posisi toser kali ini. Bila pertama yang tidak sempurna. 18-19 leading satu angka. Membuka dikejar mungkin disamakan Jawa. Mas pulang kebelah pertama dari Rusra Hir toge 1-2-3 angka tinggi. Wow. Wende 20-18. 28-18 menjadi anak koda pengendali permainan daripada peringkat salah kadang bagaimana Dera Pendekar Subang. Awas yang sudah luas lalu terjadi dibuat dengan sia-sia. Poin-poin angka kembali gratis didapatkan itu Putra Gor 19-20. Elva lalu sebagai depan luas belakang waktu jadi yang disuruh akhir otoknya di sana. Satu angka tinggi luas sana Wendy. Bergejolak mulai berbahaya serangan-serangan tajam. Tembakan-tembakan meleset mulai terjadi daripada Sera Wendy. 20 sama Elvan. Oh, sudah belakang ada Sera Hirtoge di sana 1-3. Masuk kembali depan sendiri 21-20. Bagaimana berita? Hey! Lakukan sesudah. Bola pertama Hirtoge di sana dirasa. Ikhlas memang ikhlas. Teman juga. Bola pertama Desra Wendy berhasil kembali dengan loncatan tinggi bagaimana Desra Wendy pada poin-poin angka yang didapatkan untuk lawannya Putra Gor bagaimana musim pertama menuju seorang akhir 21-22 Wendy
Bagaimana selain dari kota Tabuan, sampai lahir Subang, inilah dia sang penggawa berbahaya. Ada Irfan di sana, satu dia bola poin terjadi. Coy, coy di lawan. 22 sama. Oh, jadi sebenarnya bang berbahaya. Coy. Nah, bos sudah selang bola terjadi bola pertama. Ada Irfan di sana, satu dia angkat tinggi. Epeto Cupeta. Bola pertama. Hey. 23-22 lampu kuning sudah berselip. Langkah di bawah mampu menyelesaikan bagaimana poin-poin menuju kritis. Bola pertama lepas ada seramai di sana. Elvan satu angkat tinggi bola tetap berbahaya. Tak mampu diganjal seorang coy. 23 sama. Ya. 23 sama. Ada Wahyu di sana bos sudah. Pelayang tinggi 1-2-3 cocok tidak. Dan ada Sera Mehmet 1-2-3 hajar. Sulit, memang sulit. 24-23 satu angka di muka. Mampukah menyelesaikan 1-2-3 coy. Dilihat dilawan. Coy dilawan. Tidak perlu tenaga kuat bagi Samson kalau untuk seorang Joy. Satu sentekan beracun. Wow. Bagaimana pukulan Anda jika kau makan sama piring-piringan? 25-24 Adit. Dia terbakti. Adit. Lalu coba di rumah selatan bola pertama. 1-2-3 angkat tengah. 25 sama ya. Para penonton jangan lupa tegang, kau tegang menonton, jangan lupa bernapas ya. 25 sama. Pada pertama satu angka tinggi coy. Kalau saya sudah di depan berbahaya. Aku sudah berjuang untukmu mak, coy untukmu coy. Bola pertama dari serangan ini 1-2-3 angkat coy coy coy. 26 sama. 26 sama pengibaran sama-sama kuat. Skuad tuan rumah kali ini diganjal kembali oleh Putra Gor. Angkat tinggi jepit lakukan lepas. Bola pertama 1-2-3 angkat tinggi. Tasbol terlebih dahulu sebelum bola meninggalkan lapangan. Kesempatan satu angka begitu sulit tidak ada. 27-26 satu angka di muka brother. Satu lepas belakang dia oleh Serajina. Satu angka untuk Putra Gor. Oke. Lakukan jamin lakukan lepas silakan bola pertama yang akan hancur. 28 sama. Siap yuk. Kembali berjuang di medan perang, bagaimana perjuangan luar biasa kedua tim ada tantangan di sana. Bola pertama IK 1-2-3 balik jatuh 28-29-28 menuju 40 berangan. Capeknya ini di Gimpio mah 29-28. Bola pertama dari Sera Mehmet 1-2-3 akan spike. Yo, silakan mempatuhi kesempatan Anda skor-skor akhir yang kritis. Bagaimana permainan-permainan dan silakan tunjukkan pada Adesan berwilang. Go, 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 go. Kurindu Mayano. 22-29 satu angka di muka sulit sekali dilapangkan. Bagaimana Gera Bosong pembekarnya Subang. Tiba-tiba arah lapas sudah belakang. Masih bisa akan tinggi Evan di sana selain lapan bantu. Tiga puluh sama,
akan lakukan sesudah bola pertama 1, 2, 3 angkat Wendy di luar sayang. Bagaimana poin-poin putus nyambung? 3-1-3 boleh. Lagu resepsi dalam bahasa Empang di sana bola pertama dari itu G1 udah 3 jadi masih angkat tinggi Elvan di sana awas ada serasi di sana bola angkat tinggi lawan spike Dwayne Wendy masih ada Elvan di sana bola ke belakang wow